Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual akan mengadakan audiensi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Audiensi tersebut dilakukan atas dugaan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI berinisial MS. Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual akan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Rencananya mereka akan mendatangi KPI untuk melakukan audiensi atas dugaan pelecehan seksual yang dialami MS. Setidaknya ada 5 poin agenda yang akan disampaikan. Satu di antaranya yaitu meminta Komisi Penyiaran Indonesia secara terbuka dan transparan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang menimpa MS di lingkungan kerja dalam internal KPI. Rencananya audiensi akan berlangsung di kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat. Setidaknya terdapat 7 perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual dalam negeri yang turut hadir dalam audiensi ini. Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.